Orang umum nyamperin ini, dia nggak tahu nih bahwa ini lagi ada penjebakan. Jadi nih biarin nih, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Minggir. Oke, jangan mau Nenek Tati, tetap aja di situ. Nek! Permisi! Nek! Oke, dikelakson-kelakson, nih jalanan macet. Bu Tati pura-pura budek aja, jadi nggak denger Irma ngomong apa, pura-pura nggak denger Bu Tati. Saya mau lewat, Nek, nanti ketabrak. Dari kemarin, dari tadi aku di sini. Nek, saya mau lewat, nanti ketabrak. Nek, saya mau belok sini. Nek, mau kemana? Saya mau lewat, Nek. Nenek, minggir dulu. Nenek, mau kemana sih? Sono dong, saya kan mau lewat. Aku bagi makan dong, 3 hari belum makan. Bagi makan sih? Bagi dong, aku 3 hari belum. Ketengah lagi, jadi ngalangin lagi. Iya lu, jadi gak jalan-jalan. Nek, awas dulu, saya kan mau lewat. Nanti Nenek ketabrak. Saya gak minta makan. Iya enggak, Nenek gak minta makan. Saya minta Nenek minggir dulu. Mobil saya mau lewat. Noh, lihat tuh macet banget, Nek. Nenek sini dulu ya. Nek, minggir dulu, Nek. Saya mau lewat. Ya, elah. Nenek ada nomor telepon keluarganya ya nggak? Saya teleponin deh, ya. Anaknya atau siapa, atau suami. Nenek suka makan cumi. Senengnya makan cumi aja, Nenek. Iya, nanti kalau udah ketemu sama anaknya, nomor telepon anaknya berapa ya nomor telepon anak? Enggak, saya nggak mau jengkol. Saya maunya cumi. Bukan jengkol, ya Allah. Nek, saya berhentiin ojek ya. Nanti Nenek naik ojek ya. Ojek, ojek, ojek. Ojek. Oke, masuk agen Noak yang pura-pura jadi cucunya Nenek Tati. Nek, dengerin saya dulu, nanti Nenek ketabrak. Nanti saya yang kena polisi kalau Nenek ketabrak. Nenek denger nggak? Nyampe rumah Nenek beli cumi. Nih, duit nih. Nenek ntar beli cumi ya, sampai rumah. Nenek, Nenek. Kemana aja, Nek? Saya nyari-nyari kamu loh, Nenek. Kok pergi sama siapa, Nek? Ini siapa? Ini siapa? Noak langsung tuduh Irma mau nyulik Nenek Tati dengan alasan jangan-jangan ini buat diambil organ-organ tubuhnya. Sekarang lagi marak ya namanya orang diculik buat organ tubuhnya diambil terus dijual. Ini orangnya jahat. Ini saya. Enak aja. Ini kenapa ini saya? Ini orangnya saya mau lewat. Saya mau lewat yang ngalingin jalan saya. Orangnya saya pengen nangis gini. Orang kuat jangan dijahati. Siapa jahatnya? Pak, mau nyulik ya? Gak tau saya mau lewat. Saya nggak nyentuh sama sekali. Saya cuma bilang minggir dulu. Mobil.
tadi saya nggak ngapa-ngapain. Ini kenapa, Nenek? Nenek! Pingsan, Nenek! Nenek! Udah angkat, kamu kan mau teriak-teriak aja sih. Angkat dong! Iya, gimana angkatnya, Nenek? Saya pingsan! Ya angkatlah, mana saya tahu. Saya mau pergi nih. Krisna balik lagi. Jadi Krisna ini yang tadi ngedrop nenek-nenek ini di tengah jalan, dia akan balik lagi. Jadi Krisna ini ternyata pacaran sama nenek-nenek ini. Kita akan lihat reaksinya Irma kayak apa. Tolong kalian minggir dulu deh. Ini saya kasih duit deh kalau dulu deh. Kalian tuh dari tadi modus aja deh. Saya udah tahu nih nenek dari awal nih. Saya udah curiga nih. Nih, saya tambahin nih, Nek. Nih. Nenek mau berapa? Saya nggak ada lagi duit. Udah habis duit saya nih. Nah ini nih baju kotak-kotak merah nih tadi yang nurunin nenek nih. Nih tadi dia nih mas, benar saya ingat banget nih. Kan mas yang nurunin nenek tadi. Kenapa sayang? Kenapa nih mbak? Ya kan tadi mas yang nurunin pas depan mobil saya mau lewat mau belok kiri, saya nggak bisa belok. Ini pacar saya. Hah? Nenek ini pacarnya mas? Ya emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Ya cuman jangan diturunin tengah jalan gini mas, nyusahin mas. Ini tadi cowok itu ngaku, yang bawa saya pergi. Kamu benar-benar ya keluarga kita semua. Stop. Berantem aja di sini. Bukannya gitu Mas, saya mau lewat, saya buru-buru. Tapi jangan depan mobil saya dong. Ya elah. Aneh. Udah Mbak, sekarang saya minta pertanggung jawabannya. Kok minta tanggung jawab sama saya? Justru kalian yang dari tadi nyusahin saya. Mbak, saya mau pergi dari tadi nih, gak bisa-bisa nih tertahan di sini gara-gara kalian ini. Iya, kalau udah kayak begini Mbak, dia gak bisa diem loh Mbak. Ya Mas kan pacarnya, Mas yang tahu dong sifat pacarnya. Kalau udah kayak begini, dia bisa diemnya kalau diajak makan enak Mbak. Saya gak punya duit Mbak. Modus banget. Kok modus sih? Eh bodo amat, udah awas saya mau pergi. Eh pelit banget loh. Minggir. Ayo, Mbak. 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 Ayo, Mbak